Pelakon Nina Iskandar, 27 tahun, memberi tempoh 7 hari kepada pihak yang memfitnah dirinya untuk membuat permohonan maaf secara terbuka atau berdepan tindakan saman. Katanya tuduhan dirinya sebagai punca keruntuhan rumah tangga penolong pengarah lah lebah, tidak berasas dan dia perlu membersihkan nama susulan kontroversi berkenaan. Menjelaskan kemesraannya bersama penolong pengarah itu di media sosial, Nina menjelaskan hubungan mereka sekadar teman biasa dan atas dasar profesional. Pelakon andainya takde itu berkata demikian ketika ditemui pada majlis sidang media bagi membersihkan namanya daripada fitnah menjadi punca perpisahan penolong pengarah berkenaan pada Sabtu.